Sahabat tanya pada Nabi SAW, sedekah yang terbaik adalah sedekah pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan yang terbaik. Namun bulan lain adalah, takkan kita tak sedekah, takkan bulan Ramadan je. Cuma Allah Ta'ala lebih suka satu amalan yang sikit tapi berterusan berbanding yang amalan yang penuh satu hari je. Lepas tu esok tak sedekah dah. Maka kalau kita kemampuan nak memberikan sedekah, biarlah sikit tapi berterusan sampailah bila-bila. Bukan menetapkan sesuatu pada bulan tertentu, hari tertentu. Sebab bila masuk bulan Ramadan, ganda anda dah lebih 700. 700 darab 10. Tu kalau kata pahala lah, kita pahala. Tapi kalau untuk hari biasa, 700 kali ganda. Dalam Ramadan dia advance Allah Ta'ala bagi. Untuk bergantung kepada kemampuan kita, keikhlasan kita, kan? Dan bila kita dah niat tu, katalah kita nak bagi RM1, ini yang kita ada, maka minta, ya Allah, terimalah aku punya sedekah ni, mudah-mudahan ada kebaikan dunia akhirat, murahkan rezeki ke, niatkan itu. Jadi bila kita dah niat tu, bukanlah semata-mata bila kita niat masuk RM1, masuk RM2, murahkan rezeki aku, sebab hari tu belum murah rezeki pun, dia akan membetikaikan pula kan. Sedangkan bila kita bagi tu dengan niat, bahawa seperti analogi yang saya sebutkan, bahawa kita dapat udara, Allah Ta'ala bagi udara tersedut, dan kita perlu keluarkan udara tersebut melalui nafas. Jadi itu proses dia. Sama juga rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada kita, kita perlu keluarkan juga. Barulah dia ada proses kitaran hidup tu, barulah hidup. The ikhlas ini, benda yang kita dah bagi dan kita lupa, itu ikhlas. Kalau kita bagi sesuatu lah, tak kisahlah barang tu ke, duit ke, apa ke, kalau kita bagi, lupa. Contohnya macam kita, maaf saya cakap, buang air besar kan. Kita dah buang, lupa. Tak ada lagi kita ingat balik. Begitulah sedekah. Kita bukan kata nak bezakan yang tak elok. Begitu, nak beritahu bahawa bila kita dah bagi, jangan ingatlah. Maka kalau orang yang niat tu, dia buat live kan, tu pun dia bagi, tunjuk, dan selepas itu dia pun tak ingat. Yalah, itu maka itu ikhlas dia. Ikhlas, sebab dalam surah Al-Ikhlas pun tidak dinyatakan ikhlas. Al-Kafirun ada, kulia ayuhil kafirun. Al-Duha ada, Wab-Duha. Al-Ikhlas tidak ada. Nak menunjukkan bahawa ikhlas ni memang tak boleh nampak. Namun ciri-cirinya adalah bila dia memberi, kita bagi, maka kita pun lupa tentang apa yang kita beri. Sampai-sampai orang pun bagi kepada kita, hari tu kamu ada bagi? Ya. Itu ikhlas dah. Itu ciri-ciri ikhlas. Sampaikan kita sendiri pun lupa banyak ke sikit ke, walaupun kita bagi kepada orang. Dan kedua adalah kita rasa seronok orang terima benda tu, dan kita tidak ada rasa tengok, aku, orang kenal aku. Kan, walaupun pemimpin bagi, tapi bila bagi kita rasa macam seronok tengok orang daripada sedih. Jadi seronok bila contoh macam kita pula kan, bagi dalam bentuk katalah makanan, barangan, orang bagi pada kita untuk kita sampaikan kan. Adalah kawan-kawan kita yang dalam usahan, kita pun bagi dengan harapan tolong panjang-panjangkan. Maka kita bagi, dia seronok. Itu adalah ikhlas yang tidak boleh kita nak kata tak ikhlas kan. Sebab ikhlas ni dia memang bagi seronok, dia tak ingat dah. Di antaranya adalah kita boleh sedekah kita punya kederat kan, tenaga, apa yang kita boleh. Kalau kita tak ada, kita tak ada duit ni, apa kederat yang kita ada, khidmat kita. Contohnya kalau bulan puasa, tolong hidang kan. Kita nak masuk murid mungkin tak berapa kemampuan, tolong buat air kan, kita tolong basuh pinggan. Itu adalah sedekah tenaga. Ataupun kita memanjangkan sedekah, tentu dapat bantuan ini, dapat kepada sekolah tahfiz ke, masjid ke, kita pakat tolong sampaikan. Contoh kita deal dengan beberapa orang ni, boleh tak tolong bantu masjid? Itu pun dah dikira sedekah juga tu, walaupun dia tak keluar duit. Dan tambah pula, bila benda tu berterusan kan, benda tu jadi auto dalam keadaan dia tak tahu, itu pahala dia juga. Itu antara ni. Contohnya adalah pelajar. Dia ada kenalan pelajar tahfiz kan. Dia anak tak ada, anak mungkinlah dah besar ataupun bujang kan. Jadi ada kawan ni, dia tanya, ada tak nak anak masuk sekolah tahfiz kan. Jadi dia tak ada anak. Dia kata kawan tu masuk. Jadi selagi mana anak ni tadi belajar baca Quran, baca sepanjang hayat dia, dia dapat juga. Walaupun dia tak ada pun menyumbang yuran ke tak apa, pun sama dapat dunia ni.